Di saat orang berjalan di lorong yang gelap, pasti akan ada ujungnya. Di saat kisah perjalanan cinta asmaraku yang kelam, aku berharap akan indah pada waktunya. Aku berdoa, tidak pernah ada sesuatu yang akan kadaluarsa di balik doamu. Dan aku berharap kamu adalah menjadi pasanganku terakhir untuk menemaniku sampai aku menutup mata untuk selamanya. Sayang, aku sudah mantap dengan hati aku dan pilihan aku. Pada tanggal 21 Februari tahun 2021 nanti mendatang, apakah kau bersedia untuk aku melamarmu dan menjadi istriku? Oh, asik. Asik. Aku gak pernah tuh rumor kayak lagi. Asik. Serius dong, Kalina. Tunggu bentar. Ini beneran kan? Beneran tahu. Insya Allah aku siap. Kalina, ungkapin dong perasaan kamu. Kan kamu juga jarang ngomong, lebih banyak pikir. Apa ya? Berapa minggu ini kita sama, kita hampir setiap hari ketemu dan banyak apa ya? Aku nggak bisa muji di sini, aku orangnya nggak bisa ngomong. Buat aku, kamu laki-laki luar biasa yang di luar dari omongan mereka. Aku nggak peduli om mereka ngomong gimana. Yang pasti aku sayang sama kamu dan aku siap untuk menjadi makmum kamu. Gitu. Lu ngapain sih? Lu nyari apaan sih? Air mawar tadi gua taruh di mana ya? Air mawar. Bikin serius. Tapi lu serius gak sih? Kalau teman-teman aku bercanda begitu, kamu jangan walk out ya. Ayo pusing. Tapi benar-benar gue nanya, lu serius atau gimmick barusan? Kasihan nih. Jangan gitu dong. Vicky. Enggak, ini band hajatan aneh ya. Vicky. Orang lagi romantik dikasih musik-musik hidayah. Lo boleh memberikan keyakinan sama kita, sahabat-sahabat lo. Dan kita juga boleh berpikir ini benar apa enggak. Tapi yang paling penting lo harus memberikan keyakinan kepada orang-orang terdekat lo. Ya. Anak lo Vicky, begitu juga anaknya Kalina. Bagaimana anak-anak melihat lo seperti ini? Udah dibicarakan ya, kemarin tuh waktu banyak ketemu sama anak-anak. Kalina juga untuk pertama kalinya ketemu sama anak-anak aku, bahkan mereka berkomunikasi panjang dan terus. Pak Vicky anak berapa? Aku punya anak 6. Yang ketemu Kalina 6-6-nya? Baru ketiga yang ketemu. Terus gimana, cocok gak? It's not us to me, you're the us to my kids. Oh yes, well your kids. Where has it come to mind? Oke, kita masuk sama-sama yuk, anak-anak. Kita masuk. Cinta. Itu Kalina siapanya kamu? Kalau nggak salah kakak Cinta bilang calon ibu aku ya. Beneran? Beneran. Ini masih dikasih bunga juga sama kamu. Oh. Makasih ya. Vicky, bisa kenalin satu-satu. Dek, minggir dulu deh, kita lagi syuting. Ini anak kami. Ini anak artis, bukan ekstra. Oh maaf. Ini bisa kenalin satu-satu. Namanya siapa aja? Anak pertama. Cinta. Aku Benzema. Cinta. Benzema. Mano. Cinta yang pertama ya? Cinta yang pertama. Apa tanggapan kamu? Tanggapan tentang apa? Tentang ini. Tentang mereka. Tante Kalina. Mano seneng gak? Seneng. Kok Mano kemana bisa keluar? Cinta. Cinta. Cinta bisa bilang ini calon ibu aku guys. Ayo, itu kenapa? Enggak tahu deh. Pokoknya udah apa? Udah cocok. Iya gitu deh. Masa gak tau kayak kakak perasaan kamu tuh gimana gitu. Tante Kalina orangnya asik juga sih. Cinta, kamu pernah nanya langsung gak sama papa ngobrol berdua? Pa, ini bener atau enggak? Pa, iya. Ini yang terakhir ya, Pa. Bener. Nanya pernah gitu beneran? Nanya gitu gak? Aku aja bingung. Kamu juga bener. Kamu juga bener. Hei, saya ramatin.